pasal di Brunei kan, Mawar beraya dengan mami dan juga bapa baru. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman. Sebenarnya Mawar sangat-sangat looking forward sebab last Mawar jumpa mami hari tu pun masa wedding mami. So dah tuan lebih lain lah rasa dia kan, yang Mawar membesar dengan mami. Lepas mami pula paling rapat dengan Mawar. Lepas tu dengan anak-anak Mawar pun mami tak jumpa lagi. So that's why tak sabarlah nak beraya nanti. Share lah sikit perasaan selepas dapat ayah baru. Kenapa tanya soalan tu? Next soalan tu akan lakal lah. Perasaan ada seorang ayah tak terkata. Dia punya perasaan gembira tu sebab Mawar kehilangan ayah masa Mawar umur 12 tahun. Mami pun selama ni Mawar membesar dengan mami je. Sangat-sangat happy untuk mami Mawar. Umur 63 tahun, jumpa jodoh. Mawar tengok pun sangat-sangat sejuk mata memandang. Diorang punya sweetness macam sampai sekarang Mawar rasa macam dalam mimpi ke ni? Betul ke ni? Macam tak percaya sebab itulah macam it's like a dream. Chemistry anak dengan bapak masa first time jumpa pun macam dah klik dah. Bapak punya character pula very funny, kelakar, tak pernah serious. So macam macam ni ke perasaan ada seorang ayah. Ya Alhamdulillah lah. Mami jumpa jodoh. Bapak pun they all live happily right now. Ibu dah jumpa jodoh kan? Mawar nak cari jodoh juga ke? Ya, nanti netizen kecam. Jeje cakap, Mawar rasa it's time for me to give love to myself. Kan, love yang Mawar tak bagi dekat diri sendiri. So it's time for me to heal myself and in order for me to be healthy untuk anak-anak, untuk career, untuk semua benda lah, untuk people around me, I have to be healthy. Mawar rasa pun Mawar tak ready sekarang untuk be in relationship kan. Sebab apa fasa yang Mawar lalui sekarang pun bukan fasa yang macam petik jari boleh lalui je. Siapa nak kan fasa-fasa yang macam ni. So I think I tak fikir, I memang tak ada space dalam my brain untuk fikir like love life ke apa, like a partner, nak kahwin awal ke apa. Sebab I think it's very important for me untuk nak fokus on diri sendiri dulu. Mungkin boleh kongsikanlah sikit pengalaman. Tahun ini merupakan tahun pertama beraya sebagai single mom. Sebenarnya Mawar tak ada rasa apa-apa. Mungkin sebab Mawar tak fokus dekat benda-benda macam tu kan. Mawar dah lalui dah fasa yang macam terkejut tu. So sekarang Mawar calm Alhamdulillah and Mawar just fokus happiness, kebahagiaan kan, macam apa yang kids dan juga Mawar deserve. Okeylah Mawar, mungkin boleh ceritakan sikit berkenaan dengan anak-anak Mawar pula kan di Hari Raya Aidilfitri ini. Beraya di belah mana? Beraya di belah Mawar ke ataupun beraya di belah Raf sendiri? Untuk apa-apa berkenaan dengan anak, Alhamdulillah Mawar dengan Raf pun kita orang like very easy. Sebab apa-apa kita utamakan anak-anak. We want the best for the kids. So before mami kahwin, dah set macam okay, first raya dengan Mawar and then second raya dengan daddy dia. So disebabkan tiba-tiba Mawar kena pergi Brunei pula, so Alhamdulillah lah Raf memudahkan. So boleh pergi Brunei and then easy tu ni lah. Mawar pun akan balik insyaAllah raya kedua, Mawar balik KL. So baru anak-anak pun beraya dengan daddy dia lah. Apa lagi yang Mawar nanti-nantikan di hari raya ini? Ada benda yang Mawar teringin ke? Memang Mawar yang mesti kena cari lah di hari raya ni? Lemang ke? Rendang ke? Mawar kalau raya, rendang lah. Lemang combo dengan rendang. Bagi kat Mawar. Okeylah Mawar, sedikit ucapan raya bagi penonton-penonton yang sedang melihat ini. Mawar nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.